wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi ini insya-Allah kita sudah memasuki 10 Ramadan dan moga-moga 10 yang awal ini kita sudah pun melakukan latihan sebaiknya. Kalau yang baru bermula latihan itu, supaya insyaAllah dalam kita menuju 11 hari 11 Ramadan dan seterus-seterusnya itu dalam keadaan yang lebih baik. Dan kita doakan kalau kebiasaannya masjid dan surau minggu pertama, minggu kedua Ramadan itu masih penuh dan kemudian masuk yang seterus-seterusnya itu semakin berkurang, tapi kita doakan mudah-mudahan insyaAllah pada tahun ini tidaklah sedemikian. Bahkan kalau berkurang, maka para imam, jawatan kuasa masjid, bahkan para ustaz perlu memikirkan sesuatu dengan lebih serius. Dan macam mana untuk memastikan Ramadan yang sepatutnya semakin menuju ke akhir, semakin kita lebih bersemangat dengan spirit Ramadan. Ataupun kalau kita sebut dengan puasa, saya mengikuti satu kelas dan dihuraikan tentang makna puasa itu dengan makna upawasa. Itu dalam bahasa Sanskrit yang pada asalnya dengan maksud kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang disukai. Jadi puasa ini salah satu daripada pelajaran besarnya adalah agar kita mampu untuk meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Kalau kita suka makan, waktu siang ni waktu kita selalu makan, maka Ramadan ataupun bulan puasa ini adalah bulan untuk melatih kita tinggalkan dahulu. Tinggalkan dahulu. Bahkan ada orang yang memang Ramadan dan juga bulan puasa ini dia hanya mengambil makanan-makanan yang bukan menjadi kegemaran dia. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Kerana untuk melatih diri. Bahkan ada yang ketika mana berbuka puasa, selalu berbuka itu bersama dengan anak yatim, bersama dengan orang miskin, kerana nak merasai dan bagaimana keadaan mereka yang amat memerlukan dalam dalam situasi lapar. Dan alhamdulillah puasa salah satu daripada pelajarannya di situ. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi harapnya puasa kita meninggalkan sesuatu yang kita sukai, kerana antara pesan besar untuk kita juga adalah terkait dengan dunia ini. Dan moga-moga kita dapat meninggalkan dunia dan sebelum kita dijemput untuk meninggal dunia. Jadi ada pilihan untuk kita, kan? Meninggalkan dunia dalam arti kata semakin menjadi orang yang kalau istilahnya soleh, yang semakin harinya semakin mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi ini kita akan meneruskan dengan sesi tadabbur dengan soalan, yang mana insya Allah
kita akan memasuki ayat 120 hingga ayat 123. Jadi mari kita baca bersama-sama ayat 120 hingga ayat 123 ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, iaitu agama Islam, itulah yang benar, dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan memperoleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, iaitu tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, tenangkanlah akan limpah nikmat ataupun limpah kurnian nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara, iaitu pada hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat ini, mari kita tanyakan dahulu apakah message yang boleh kita perhatikan daripada beberapa ayat ini, iaitu bermula daripada ayat 120 hingga ayat 123. Jadi jom kita bincangkan sebentar, dan mungkin boleh kalau nak type di ruangan chat, yalah silakan, insyaAllah saya akan baca sahaja apa yang ada tertulis di ruangan chat, ataupun kalau nak bercakap pun tak ada masalah. Apakah yang dapat difahami secara umum daripada ayat 120 hingga ayat 123. Pada pagi ini, insyaAllah kita akan membicarakan tentang empat ayat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan, ada yang mungkin nampak satu point. Tak kisah mana-mana point pun, kalau nampak di situ boleh saja kita tuliskan di ruangan chat sekarang. Jangan nanti, kalau nanti tu kita dah teruskan. Jadi sekaranglah, insyaAllah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sementara yang lain juga sedang memerhatikan ataupun ada yang mungkin sedang menulis kerana sesi kita ada di Zoom dan juga kita ada live di Facebook. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita lihat sedikit. Apakah mesej yang dapat kita fahami daripada ayat 120 hingga ayat 123 pada pagi ini insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertamanya, kalau kita mahu pergi ke muka surat sebelahnya, iaitu pada ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, basyira, dan juga pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar, wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Baik. Ini terkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk membawa basyira wa nadhira, ada berita gembira dan juga pembawa amaran. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian mari kita perhatikan dalam keadaan ada basyir, ada nadhir. Kita ada basyira. Kita ada yang disebutkan dengan basyira, ada berita yang datang basyira, ini berita gembira. Baik, dan satu lagi adalah nadhira. Ini adalah amaran. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lihat juga di komen. Sekarang ini ada komen daripada Tuan Romi kita. Jangan sesekali beri kuasa kepada orang kafir kerana mereka takkan sesekali berlaku adil kerana panduan mereka bukan Al-Quran. Itu satu mesejnya. Yallah, itu peringatan yang cukup baik untuk kita itu kalau dalam konteks kepemimpinan. Dan sudah pastinya lah kalau kita tidak mahu itu berlaku, maka dalam konteks umat Islam juga perlulah lahirnya mereka yang berwibawa untuk sentiasa memimpin umat ini ke jalan yang benar. Itu juga satu perkara yang kita nak kena berikan perhatian agar ianya seimbang. Dan kemudiannya daripada Puan Nazar menyebut tentang orang Yahudi memang sentiasa mempengaruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti mereka, dan mereka tidak pernah senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dalam keadaan walan tarda ankal yahud walan nasara. Baik, alhamdulillah. Jadi itu beberapa mesej yang dikongsikan oleh sahabat kita. Dan di sini juga kita nak berikan perhatian bahawa adanya yang disebutkan dengan nazira, ada yang disebutkan dengan basyira. Maka kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran di sini, lihat pada ayat 120 dan juga ayat 121. Pada ayat 120, secara umumnya dapat kita fahami bahawa orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka ni tidak akan sesekali bersetuju ataupun mereka takkan sesekali suka. Walan tarda ankal yahud walan nasar. Orang Yahudi dan juga Nasrani ini mereka tidak suka hatta sampailah tattabi'a millatahum, engkau menurut agama mereka, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita menurut
agama mereka. Dan ini juga membawa cabaran yang besar kerana amat mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu mengikuti agama yang dianuti oleh Yahudi dan juga Nasrani, tak mungkinlah. Dan ia juga membawa satu lagi cabaran bahawa mereka juga dalam keadaan yang tidak redha, mereka juga dalam keadaan yang tidak senang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pastilah umat Islam pada ketika itu, sampailah umat Islam mahu mengikuti kepada agama mereka. Maka ini satu pertentangan yang sangat dahsyat. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan lihat di situ adanya peringatan, Qul inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi malaka minallahi wali wala nasir. Sebab itu setelah diberikan petunjuk, jangan sesekali mengikut kepada apa yang dibawa oleh mereka, hawa nafsu mereka. Apatah lagi setelah kita diberikan ilmu, malaka minallahi wali wala nasir, maka sekiranya itu dilakukan, tiadalah engkau akan beroleh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu amaran. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan al-haq, kebenaran, maka mereka yang menerima kebenaran ini ada yang diberikan amaran. Kerana mereka memang tidak mahu mengikut kepada kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, kita juga membaca al-Quran dengan melihat kepada ayat-ayat yang lain, iaitu Allah sebutkan juga tentang ayat yang selepasnya pada ayat 121, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, iaitu orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Kerana kalau kita bercakap tentang Yahudi dan juga Nasrani, dalam kalangan mereka juga ada yang membaca kitab mereka dengan sebenar-benarnya, iaitulah mereka membaca Taurat dan juga Injil, dan mereka mengikuti dengan sebaik-baiknya apa yang terdapat di dalam kitab mereka. Dan di sini disebutkan mereka inilah orang-orang yang beriman. Sudah pastilah ketika mana Yahudi dan juga Nasrani yang membaca kitab mereka, seperti mana yang termaktub dalam kitab mereka, iaitu perlu mengikuti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat peliklah ketika mana mereka yang sudah mendapat pengetahuan itu kemudian menolak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan pula tentang orang yang, Allahumma salli ala Muhammad, ada sahaja orang yang mendapat berita gembira, kan, iaitulah mereka yang yatlunahu tilawah. Mereka bukan sekadar membacanya, tetapi mereka mengikuti kebenaran. Dalam erti kata, kalau hari ini kita dah baca Al-Quran, kita bukan sekadar baca, tapi kita mengikuti petunjuk kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu dengan cara kita memahaminya dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pada ayat 120 dan juga ayat 121 menggambarkan tentang adanya Bashira wa Nazira. Dan kemudian pada ayat 122 dan juga ayat 123 kembali memberikan peringatan, ya Bani Israel. Tengok kalau atas ni cakap tentang Yahud. Saya pernah sebutkan sebelum ni, bila dalam Al-Quran perkataannya adalah Al-Yahud, biasanya itu terkait dengan sikap mereka yang sangat melampau, sikap mereka yang sangat ekstrim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau penggunaannya adalah ya Bani Israel, itu dalam keadaan mereka tidaklah yang disebutkan dengan ekstrim tadi, Yahud, seperti mana ayat yang di atas tadi. Maka Allahumma salli ala Muhammad, di sini Allah berikan peringatan semula kepada Bani Israel supaya apa? Supaya ingat kepada nikmat yang Allah sudah berikan, dan ingat tentang faddaltukum 'alal 'alamin, dahulu kerana ketaatan kamu. Saya semalam pun saya menulis di Facebook saya tentang jangan kaya sebelum soleh.
kadang-kadang ada orang yang baca dia salah faham. Yang dia kata inilah ustaz yang membawa kepada kejumudan. Kita bukan tentang jumud. Kita nak bagi tentang sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dikejar itu. Dan kerana membina soleh itu bukan hanya kekayaan yang akan datang, bahkan seluruh dunia akan datang. Dan dalam keadaan insya-Allah orang yang soleh bila dunia datang kepadanya dalam keadaan dikelar dunia, dan dalam keadaan disembelih dunia, dalam keadaan dunia itu sujud, kalau bahasa bahasa kiasannya begitu. Tetapi orang yang soleh, dia sudah tahu macam mana untuk mengendalikan apa yang datang kepadanya itu. Dan jadi Allahumma salli ala Muhammad bukanlah tentang jangan kaya, tetapi perkataan soleh itu dahulu yang perlu diberikan perhatian. Baik, so ini kita lihat pada ayat terkait 122 ini. Dan Allah suruh ingat nikmat. An'amta alaikum, nikmat yang Allah sudah berikan kepada kepada kamu. Dan kita pun juga harus mengingat kepada nikmat Islam yang Allah sudah berikan kepada kita ni. Nikmat Al-Quran yang Allah sudah berikan kepada kita ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jangan sampai kita abaikan nikmat itu. Saya sekarang ni sedang membawa secara umum dahulu apakah message untuk kita faham sebelum nanti kita pergi kepada beberapa persoalan nanti insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka semakin orang memahami tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka nikmat perlu dihargai. Terkadang nikmat ni dia hanya dihargai apabila dalam keadaan yang dia dihimpit, apabila keadaan yang susah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya mohon maaf mungkin pagi ni ada bahasa yang kurang sikit disenangi. Kalau saya hari Jumaat yang lepas, saya tak cerita di Share Republic lah, tapi untuk untuk sesi pagi ni kan. Jumaat yang lepas saya subuh, sebelum subuh itu buang air kecil dan kemudian berdarah. Tengok dalam keadaan kuantiti yang sangat banyak kan. Jadi half benda pula ni. Kita pergi hospital, buat urine test dan sebagainya. Alhamdulillah tak adalah apa-apa. Jadi dia bagi ubat antibiotik. Tapi sampai hari ini sebenarnya masih lagi sakit. Dan semalam ialah kita ikhtiar dengan cara moden, dan kita juga ikhtiar dengan cara Islami lah kan. Semua Islam ya, tapi ada ruqyah, ada yang dengan ya. Jadi semalam pun pergi berubat. Pagi ni saya sebenarnya nak minta agak rustil untuk tidak teruskan, tapi tak boleh lah kan, kerana malu dengan guru kami yang ketika mana mengajar Al-Quran sampai muntah darah kan. Jadi kalau kita sekadar sakit sikit-sikit ni tak adalah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Bangun pagi tadi pun bila semalam berubat, pagi tadi masih lagi berdarah. Dan pagi ni dah rasa dekat 10 kali kan saya ketandas, menahan sakit. Dia letih pagi ni kerana letih menahan sakit. Dan sebenarnya itu Allahumma salli ala Muhammad menjadikan kita ingat bahawa ya Allah, selama ni kau bagi nikmat itu, kita tak rasa pun ia satu nikmat. Tapi bila Allah bagi sakit, Allah bagi ujian macam tu, barulah kita tahu, oh ini nikmat rupanya. Kan? Barulah kita dapat hargai, itulah nikmat yang sebenarnya. Tapi jangan tunggu sampai sakit lah baru nak rasa nikmat. Kan? Mudah-mudahan kita dapat selalu bertazakur dan mengingatkan diri kita, ingat, jangan sampai jadi macam ni baru nak rasa macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. So itu yang dapat kita fahami sedikit lagi daripada ayat 122 dan kemudian ayat 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau peringatan di dunia nikmat-nikmat itu tidak dihargai, jangan anggap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah tanda Allah sayang kepadanya. Jangan anggap macam itu. Kerana boleh jadi ini
nikmat yang Allah sudah berikan kepada kamu, wahai Bani Israel. Jangan ingat kamu ni lebih daripada orang lain. Kerana apa? Yang sebenar-benarnya nanti akan menentukan nikmat itu adalah suatu bentuk kasih sayang ataupun nanti ia menjadi istidraj kepada kamu. Perhatikan apakah balasan di hari akhirat nanti. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu secara umumnya yang dapat kita berikan perhatian pada ayat 120 sampailah ayat 123. Jom kita masuk tadabbur dengan soalan hari ini pada halaman yang ke-19. Hari ini halaman 19. Iaitu pada ayat 120 hingga ayat 123. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihat ayat 120 terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Yahudi dan juga Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampailah kamu ikut agama mereka. Hatta katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita berikan perhatian pada ayat 120 ini. Di sini timbul persoalan untuk kita. Soalannya apa? Sekiranya orang Yahudi dan juga Nasrani tidak redha kepada kamu, maka apakah kewajipan kamu kepada mereka? Kalau mereka tak redha terhadap kamu sampailah kamu ikut millah mereka, maka apakah kewajipan kita? Adakah kalau orang tak redha, ialah kalau orang dah tak suka nak buat macam mana? Kita macam tu kan biasanya. Adakah kalau orang dah tak suka kita tinggalkan je? Kan? Kalau tak suka tak apa. Tak boleh juga macam tu. Kan? Ataupun kalau orang tak suka maka kita buatlah apa yang dia suka. Macam tu ke? Baik. Maka di sini dalam Ibnu Katsir menerangkan tentang daripada sudut kita berhentilah daripada meminta apa yang mereka redai dan apa yang mereka persetujui. Allahumma salli ala Muhammad. Umat Islam perlu ada kekuatan untuk satu, kalau secara secara peristiwanya kan, Allahumma salli ala Muhammad, adakah kita senang dengan redanya mereka kan, orang Yahudi dan juga Nasrani? Bahkan kalau kita masuk dalam sistem, apakah kita redha dengan sistem kehidupan kita hari ini? Saya selalu sebut tentang sistem keuangan kita. Saya selalu sebut tentang sistem pendidikan kita. Dan pelbagai lagi sistem yang kita ikuti pada hari ini. Apakah kita redha dengan mengikuti sahaja? Kan? Maka berhentilah. Dan berhentilah. Dengan cara apa untuk kita berhenti? And of course, dengan cara ilmu. Dan dengan kita mempertajamkan kembali ilmu dalam dunia Islam ini. Kerana sejarah yang lepas sudah membuktikan tentang keilmuan dalam Islam, siapa sahaja yang menguasainya sehingga mampu untuk menguasai dunia. Dan kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, bagaimana awalnya Nabi bersendirian, tapi lihatlah bagaimana dengan pengetahuan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, jazirah Arab itu ditakluk oleh Islam kan, walhal Nabi bersendirian. Bahkan kalau kita lihat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan yang selepas itu diambil alih oleh khulafa kan, Sayyidina Abu Bakar sampailah Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
kita dapat menyaksikan tentang bagaimana Islam terus berkembang sampaikan Rom dan juga Parsi, satu negara yang ataupun satu kekuasaan yang sangat kuat juga tunduk kepada Islam. Maka Allahumma salli ala Muhammad, itu berlaku apabila umat Islam betul-betul mengikut kepada agamanya, iaitu agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam, dan berhenti daripada meminta keredaan orang-orang yang tidak redha dengan agama ini. Allahumma salli ala Muhammad. Dan terimalah untuk memohon keredaan Allah. Ini kewajipan kita juga. Kan? Kalau mereka tidak redha dengan kita, maka kita adalah orang yang perlu memohon keredaan Allah dalam mengajak mereka kepada apa yang Allah utuskan kamu untuknya berupa kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kalau mereka tidak redha terhadap apa yang kita ada, maka apakah kewajipan kita pula? Kewajipan kita berhentilah daripada mengikut apa yang mereka redha. Dan oleh kerana kita tahu apa yang Allah redha, maka sungguh-sungguhlah mengajak mereka kepada apa yang Allah redha. Apa yang Allah redha. Kerana kita juga nak mengikut kepada apa yang Allah redha, dan kita juga nak mengajak kepada seluruh manusia ikut kepada apa yang Allah redha. Dan ini kena sentiasa diingatkan. Ingat. Bila kita belajar sesuatu, sekejap, ini sistem daripada mana ni? Kan? Adakah saya redha untuk ikut sahaja? Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Semalam pun saya menulis tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, tentang bagaimana ketika mana ada sahabat yang membawa harta, dan kemudian Nabi menyebutkan tentang bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan, kan, tetapi yang aku khawatirkan itu adalah apabila dunia dibentangkan di hadapan kamu, dan seperti mana orang-orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu sudah pun dihancurkan dengan dunia yang dibentangkan di hadapan mereka. Allahumma salli ala Muhammad, itu bukanlah satu keadaan untuk kita ni jatuhkan moral orang-orang yang ada harta. Tak, bukan tentang itu. Yang kita nak berikan peringatan adalah betapa Islam, lihatlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar misalnya, Sayyidina Uthman misalnya, mungkin kalau kita boleh melihat nama yang cukup besar yang biasa kita dengar, Abdul Rahman bin Auf misalnya, mereka pernah miskin dan kerana meninggalkan Mekah dan kemudian menuju ke Madinah. Dan satu ungkapan yang cukup besar daripada Abdul Rahman bin Auf, tunjukkan aku pasal, kan, betapa yang dibina oleh mereka itu adalah kesolehan, bukannya mereka menumpuk-numpukkan harta, tetapi lihatlah macam mana dengan kesolehan itu Islam selepas itu. Baca sampai sirah apa tu ataupun sejarah Sayyidina Umar ketika dia dibentangkan dengan karpet merah dan kemudian dia hamparkan, dihimpunkan dengan harta yang banyak, dan betapa khalifah pada ketika itu dalam keadaan yang tidak senang dan disuruh semua harta itu dibahagikan kepada rakyat. Bagaimana dunia dibentangkan, kan? Itu yang kita nak bawakan mesejnya, supaya memahami itu dalam konteks apa yang Allah redha, kan? Tetapi rupanya ada yang tidak faham dengan hadis tersebut, dan kemudian wallahu ta'ala alam. Ini juga satu peringatan untuk kita bahawa kalau itu berlaku, maknanya ada usaha yang perlu dilaksanakan di belakang ni lagi, kan, supaya orang ataupun manusia benar-benar memahami tentang konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap tentang harta. Kerana kita tidak mahu menurut kepada cara hidup Yahudi dan juga Nasrani, kan, macam mana mereka hidup dengan harta mereka. Itu salah satu daripada perspektif kalau kita lihat daripada sudut itu. So, ingatkan diri kita, selalu ingatkan, jangan kita ikut Yahudi dan juga Nasrani, jejak langkah mereka, dan
Oleh kerana itu, belajarlah sungguh-sungguh secara holistik. Apakah amalan dan juga sistem hidup yang Allah redha? Dan cara berkeluarga. Apa sistem dan amalan yang Allah redha? Dan cara berorganisasi. Apa sistem dan amalan yang Allah redha? Dan cara kita berkeluarga. Cara kita berekonomi. Cara kita bernegara. Itu sepatutnya sudah dipelajari oleh setiap anak Muslim. Dan di peringkat sekolah lagi, itu sudah diperkenalkan. Dan untuk kita memahami tentang apa sebenarnya amalan dan juga sistem yang Allah redha. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ini yang pertama yang boleh kita berikan perhatian. Soalannya terkait dengan kalau Yahudi dan Nasrani tak redha, maka apa pula kewajipan kita terhadap mereka? Yang keduanya, apakah maksud orang Yahudi dan juga Nasrani dengan apa yang mereka minta daripada orang Muslim? Walan tardha ankal yahud walan nasara. Apa yang dapat kita fahami? Yahudi dan Nasrani itu, yang mereka minta itu apa sebenarnya? Mereka nak apa? Maka yang mereka mahukan, bukanlah maksud orang Yahudi dan Nasrani itu dengan apa yang mereka minta berupa keterangan untuk beriman. Mereka bukan minta untuk diberikan keterangan agar mereka beriman. Bahkan jika kamu datang kepada mereka semua yang mereka minta itu, kan, tetaplah mereka tidak akan suka atau bersetuju dengan kamu. Bawalah hujah dan sebagainya. Itulah keadaan mereka. Ini kita berbual tentang bukanlah seluruh Yahudi dan juga Nasrani. Tapi inilah konteks yang kita nak fahami juga. Ada yang menerima kebenaran itu dengan Bashira wa Nazira. Ini sudah kita bincangkan di awal. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mereka tak bersetuju, apa yang mereka nak sebenarnya? Mereka hanya akan suka ataupun mereka akan bersetuju kalau kita meninggalkan agama kita, Islam, dan kemudian kita mengikuti agama mereka yang terpesong. Dan sudah pastilah dalam konteks kita nak memahami juga macam mana untuk umat ini meninggalkan agama, bukan hanya sekadar klimaksnya dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ungkapan, tetapi boleh sahaja dengan melihat macam mana umat Islam meninggalkan cara hidup beragamanya. Kan? Umat Islam meninggalkan cara hidup yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu juga satu perkara yang kita nak berikan perhatian. Dan sekiranya umat Islam berjaya dipesongkan daripada cara hidup mereka yang sebenar, dan itu sudah merupakan satu langkah kejayaan bagi mereka. Dan apatah lagi kalau ada yang sampai keluar daripada agama ini. Maka ini menjadikan peringatan yang cukup besar kepada kita. Kalau ataupun sekiranya nak menghidupkan cara hidup Islam dan kemudian ia tidak disukai. Kita bercakap tentang kita berada dalam negara majmuk. Kita berada dalam keadaan negara yang bercampur-campur. Dan kemudian kita mahu menghidupkan sistem hidup secara Islam yang kalau dibincangkan di mana-mana peringkat pun, kan, kita akan dapati bahawa cara hidup Islam itu adalah cara hidup yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad. Saya mendapat khabar tentang apa, bagaimana ada seorang Jepun, kan, ketika mana dia masuk Islam, yang dulunya kalau keadaannya adalah ialah Jepun punya sistem kehidupan macam mana, kan, punctual, macam mana mereka ni hidup dengan amat berdisiplin. Tapi macam mana dia boleh tertarik dengan Islam dan dia memeluk agama Islam, kan? Yang menjadi perhatiannya adalah bukan tentang mereka itu boleh punctual, mereka itu boleh amat berdisiplin. Ada satu perkataan, iaitu apa yang mereka buat itu bukanlah untuk yang lain-lain, tetapi hanya untuk please people. Adalah hanya untuk menyenangkan manusia. Again, kerana
akhirnya perbuatan yang hanya semata-mata untuk menyenangkan manusia, kan? Akhirnya mereka stres. Ini wallahu ta'ala alam itu dikisahkan, kan? Akhirnya menyebabkan kita stres. Sebab itu kita pun kadang-kadang kalau kita buat sesuatu itu kerana hanya semata-mata nak menyenangkan manusia, kan? Nak, tak apalah kita nak jaga hati suami kita, tak apalah kita nak jaga hati suami isteri kita, hati isteri kita, tak apalah kita nak jaga hati anak kita, tak apalah kita nak jaga hati, jaga hati. Please people, kita hanya nak menyenangkan manusia. Oh, itu sebenarnya nanti jadi stres, jadi barah, kan? Sampaikan dia tak tahu macam mana nak mengadu dan kepada siapa nak mengadu. Dan bila dia tengok Islam, dia dapat satu nikmat. Apa dia? Nikmat boleh please Allah. Dan kemudian hanya mengadu kepada Allah. Dan hanya nak menyenangkan Allah. Dan apa yang dilakukannya kalau dia rasa tak stable dan sebagainya, tanya balik dengan Allah. Ayan, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh mengadu kepada kepada Allah. Dan wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ujibu da'wata da'i iza da'an. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kita nak please Allah. Maksudnya kita nak serve Allah. Hidup kita ini memang betul-betul hanya untuk berkhidmat untuk Allah, berkhidmat untuk Allah. Maka kalau benar kita hidup untuk berkhidmat untuk Allah, maka perhatikan kalau kita memang betul-betul nak menghidupkan cara hidup Islam dan kemudian ia tidak disukai, janganlah kita jatuh semangat. Ini memang satu tentangan yang wajar untuk diperolehi bagi siapa-siapa pun yang mahu menghidupkan cara hidup sedemikian. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Please, kita hidup untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. And kerana nak menyenangkan hati manusia, kita akan stres. Tapi bila kita berusaha untuk menyenangkan Allah, dialah yang akan menurunkan rahmah, dialah yang akan menurunkan ketenangan ke dalam hati kita. Siapa lagi yang akan menurunkan ketenangan? Siapakah lagi yang akan turunkan rahmah, sakinah, mawaddah ke dalam hati kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini yang dapat kita perhatikan daripada ayat 120. Kita lanjutkan ayat 121. Baik, kalau tadi ada Yahudi dan juga Nasrani yang degil, tetapi ada dalam kalangan mereka juga yang membaca kitab, yang mereka mengikuti kepada kitab. Allahumma salli ala Muhammad. Allazina a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Soalan. Tadi kita dah pun melihat secara umum apakah kefahaman ayat daripada ayat 120 hingga 123. Maka kita nak terus kepada soalan. Soalannya sini. Bagaimanakah bacaan Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan? Al-Quran yang kita baca, haqqa tilawatih. Macam manakah yang disebutkan dengan sebenar-benar bacaan? Maka membaca di sini iaitu dengan tilawah, yatlu, tala, mengikuti, ikut. Itu makna bacaan yang sebenar. Ibnu Mas'ud berkata bahawa mereka yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah mereka yang menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran, dan mereka beriman kepada ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini ayat-ayat yang perlu kita nak faham itu, kena banyak angle yang kita perlu lihat. Dan mereka mengamalkan juga ayat-ayat yang muhkam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka apakah yang disebutkan dengan bacaan yang sebenar, haqqa tilawatih, itu adalah yang bukan hanya sekadar di bibirnya. Ramadan ni lagilah, alhamdulillah,
Lepas saja yang isyak, lepas saja tarawih, kebiasaannya kalau ada grup tadarus tu, antuih tadarus. Tapi saya suka juga untuk mengingatkan, kalau satu malam itu dapat satu juzuk, dan satu malam itu dapat satu juzuk, sekiranya ada orang yang yang arif tentang ilmu Al-Quran, misalnya, jemputlah mereka untuk duduk sekali, dan kalau boleh, dalam satu juzuk itu, ambillah satu ayat sahaja. Dan Ramadan ni, dan satu ayat sahaja. Dan untuk ditadabur. Tadabur. Kita dah habis baca kan? Okey, baik. Sekarang mari kita tadabur. Satu ayat je. Dan ayat ini membawa mesej apa kepada kita. Bawa yang itu. Dan kemudian, sekiranya dapat diberikan perhatian ayat itu, pilih. Kan? Kita secara peribadi pilih. Ini sebagai langkah-langkah awal. Kan? Pilihlah satu ayat dan kemudian baca ayat itu. Dan usaha sampai kita boleh hafaz ayat itu. Dan bila-bila masa sahaja sampai kita boleh baca dan kemudian dia dah ada dalam ingatan kita. Dan sampailah ayat itu menjadi amalan untuk kita. Sampai ia sebati dalam hidup kita. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya secara peribadi, kalau dulu mungkin kita baca dan kemudian kita amal dan kita tidak memberikan perhatian sungguh-sungguh pada ayat tertentu. Tetapi bila kita mula buat macam tu, contohnya kalau kita baca di awal surah Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Inilah petunjuk zalikal kitab, inilah kitab la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka apa yang boleh dilakukan, carilah satu petunjuk dari Al-Quran. Ini sahaja yang saya dapat message di situ. Dan kemudian setiap hari dikeluarkan apakah petunjuk itu. Dan sama ada petunjuk itu dalam bentuk apa yang perlu dilakukan ataupun petunjuk itu dalam konteks apa yang dilarang. Semua itu dikeluarkan. Allahumma salli ala Muhammad. Cubalah buat. Dan insya-Allah kita akan dapati bahawa rutin harian kita tidak lagi hanya sekadar kita buat dan dah habis dah hari kita dan kemudian kita tidur dan kemudian kita jaga balik. Tapi nanti bila kita buat macam ni, sekejap. Saya buat macam ni, telah Al-Quran dah sebut. And alhamdulillah. Saya buat begini, saya tinggalkan ini kerana memang Allah larang, saya tak boleh buat benda ni. Bukan hanya sekadar ia orang cakap ataupun saya belajar dulu macam tu, baguslah. Tapi ini juga menjadi satu tabiat bagi kita. Baca sampai kita boleh hafaz dan juga kita amalkan. Ini contohlah. Contohnya kan. Ramadan misalnya. Infaq. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mempertingkatkan budaya infaq itu. Kalau boleh setiap petang. Setiap kali berbuka itu. Bagilah walaupun sekeping roti. Kan, untuk orang berbuka puasa. Dan mulakanlah dengan seringgit dulu. Ada tengok orang buka puasa, dapat bagi orang buka puasa tu, kita akan rasa tenang sangat-sangat. Kan? Belajar macam tu. Kan? Dan nanti insyaAllah moga direzekikan lagi dengan lebih lagi. Dan buat macam tu, amalkan. Maka Allahumma salli ala Muhammad, inilah yang kita mahukan bacaan yang sebenar. Haqqatila watih. Dan mereka inilah ulaika yu'minu nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka ini yang kedua yang harapnya ya Allah bantu kami ya Allah agar kami dapat istiqamah mengamalkan ini Ramadan ni kan. Ramadan ni mungkin kita dengan keluarga kita dengan sahabat di surau masjid kita tolong kalau biasa baca sampai habis sadaqallahul azim, kali ini baca sampai habis. Ada seorang yang boleh mengetahui dan dia boleh menyampaikan, maka sampaikan. Baik, kita tadabur sekejap ayat ini dan kemudian apakah tindakan kita, cuba amalkan. Dan itu insya Allah akan amat luar biasa.
kalau dapat dilaksanakan, insyaAllah. Baik, selanjutnya. Mari kita pergi pada ayat 122 hingga ayat 123. Tapi sebelum kita pergi ayat 120 dan ke 123 ini, setakat ini tuan-puan masih okey. Kerana di pagi hari. Allahumma salli alam. Sekiranya masih okey, boleh tak tulis nombor 3 di ruangan chat. Saya mengikuti yang di chat. Sekiranya okey, dan kalau tak okey, tuliskan 1. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masihkah. Ayat ni kan ada serupa kan dengan ayat 47 48 ni. Ya Allah ulang dengan ayat ni daripada 123. Kan dia bani tu. Kan betul, ada ayat 47 48 kan. Jadi Allah ulang lagi ayat tu kan tentang nikmat. Betul. Maknanya besarnya tu tentang nikmat itulah kan. Betul. Jadi, itu dituju kepada Bani Israel. Tapi sebenarnya umumnya pada kita lah semua ya. Betul. Jadi ayat yang 120 tu Allah gunakan perkataan lan. Walan tau. Maksudnya lan tu maksudnya apa Ustaz? Istimrar. Lan. Selama-lamanya. Sungguh. Betul. Maknanya selama-lama ni Yahudi ni memang dia tak puas hati lah dengan orang Islam juga. Betul. Boleh dan macam mana? Maksudnya kita kalau nak menerangkan kepada orang-orang yang suka mengikut-ikut Yahudi ni, macam kehidupan dia kan macam dia semayang tapi dalam kehidupan dari segi pergaulan, dari segi aurat, dia macam tak fikir benda-benda macam tu. Dia fikir kan ikut Islam aje. Dan tu solat kan. Itu je yang dipikir. Sedangkan betul, cabang-cabang Islam ni seluruh kehidupan kan. Betul. Itulah yang saya fikirkan. Yang nak saya taburkan pada anak-anak murid saya tu itulah. Betul. Masya-Allah tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Masya-Allah tabarakallah. Jadi satu ayat 47 dalam surah Al-Baqarah itu juga sudah mengingatkan nikmat, dan sekarang didatangkan lagi ayat yang terkait dengan hal tersebut. Itu satulah. Yang keduanya memang lan itu dalam konteks kalau dalam sudut bahasa itu dia ada lan, dia ada lam, dia ada la. Lan ini selama-lamanya. Tidak redha akan Yahudi itu, tapi dalam konteks Nasara Allah gunakan perkataannya la walan tardha ankal yahud walan nasara. Allahumma salli ala Muhammad. Kita melihat daripada beberapa angle, dan salah satu angle-nya adalah tadi daripada Puan Masyidah kita, supaya kita ni beringat-ingat. Kita mungkin sembahyang, kita mungkin puasa, kita mungkin berzakat, tetapi lifestyle kita juga perlu diberikan perhatian. Jangan sampai kita membiarkan hidup kita ni ikut sahaja. And saya selalu sebut tentang macam mana kejatuhan Islam sejak 1924 itu yang paling rampant, yang paling jelas itu. Sampailah hari ini kita masih tidak bangkit. Kerana apa? Kita membiarkan diri kita dalam keadaan redha, mengikut apa sahaja. Sistem semua. And saya, itu perbahasan yang sangat panjang kan, cakap tentang sistem. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Puan Masita. Baik, bagaimana yang lain juga? Yang lain, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 3 orang yang jawab 3. Yang lain harapnya 3 jugalah kan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita habiskan pada ayat 122 hingga ayat 123 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Kita baca dalam ayat 47 dan sekarang ni kita baca lagi ini munasabahnya kan, tentang macam mana
perlu diingatkan kembali tentang nikmat yang Allah berikan. Dan awal tadi kita dah huraikan sedikit tentang betapa nikmat agama ini adalah nikmat yang perlu dijaga betul-betul. Iman dan juga Islam dalam konteks kita. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seorang yang lain sedikit pun dan tidak akan diterima satu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat satu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong. Baik, persoalan kita. Yang pertama, apakah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ayat yang kita bacakan di atas itu, ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Walaupun sebelum-sebelum ni kita sudah membaca banyaknya bantahan-bantahan Yahudi, misalnya banyaknya bantahan-bantahan orang yang ingkar ini terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau tadi ayat 47 sampailah sekarang ini ada pada ayat apa ni, ayat Allah Sallallahu alaihi wasallam 122 ini, maka ayat ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada hamba-hambanya. Kan yang berulang-ulang derhaka pun kita baca ni dalam surah Al-Baqarah ni kadang-kadang rasa macam geram, kenapa degil sangat. Tapi yang berulang-ulang derhaka itu pun tetap diajak dan tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel kan, yang tetap dengan pelbagai nikmat itu pun Allah terus ajak. Ingat nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ingat nikmat yang aku berikan kepada kamu. Dan semoga dengan ajakan itu mereka insaf dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks kita juga memang tadi kita cakap tentang walan tardha ankal yahud walan nasara. Kita rasa macam jangan kita apa dekat dengan Yahudi dan juga Nasrani ni. Tapi ayat selepasnya itu juga memberikan peringatan bahawa adanya mereka yang membaca kitab dan itu menyeimbangkan kita kembali khususnya dalam konteks dakwah. Dan kendati pun mereka membenci, tidak menyukai apa yang kita lakukan, tetapi jangan sampai kita hilang proses ini, iaitu dakwah atas rasa kasih sayang dan kepada sesama makhluk. Kita harus ada rasa sayang, rasa cinta kita. Kita bukan benci orangnya, tetapi kita benci perbuatannya. Dan kita mahu apa yang disukai oleh Nabi SAW, yang dibimbangkan oleh Nabi SAW, agar umat ini beriman kepada Allah SWT. Dan itu menjadikan kebimbangan untuk kita juga. Dan insya Allah itu kalau dibina dengan rasa sayang dan dijauhkan dengan rasa benci, kita boleh saja membina 1,000 alasan untuk benci. Boleh macam-macam cara nak benci. Tetapi bukankah elok kalau kita juga mencari 1,000,000 alasan untuk menyayangi? Kan? Kalau tak dapat 1,000,000 alasan, memadai dengan 1 alasan. Tetapi berbanding daripada kita mencari alasan-alasan untuk membenci, maka carilah juga alasan untuk kita menyayangi. Dan mudah-mudahan atas rasa sayang ini, kita rasa kesian. Tengok ada orang yang Allahumma salli ala Muhammad dan solatnya entah ke mana, kita kesian. Dan kerana kesian dan sayang itulah kita ajak. Ya kan? Ada sistem yang masih tak betul lagi dalam hidup ni, kita rasa kesian. Kerana kesian dan sayang itulah kita bertegas dan kita nak betul-betul bawa dia kembali kepada kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Itu dan kemudian yang terakhir pada pagi ini insyaAllah kita berikan perhatian pada ayat 123. Adakah limpahan nikmat Allah kepada seseorang merupakan tanda kebaikan bagi orang tersebut? Ini juga menjadi satu perbincangan. Bila Allah limpahkan nikmat, adakah itu tanda kebaikan? Maka disebutkan juga tentang ayat ini mengingatkan setiap orang agar jangan menduga bahawa nikmat dan juga keistimewaan yang diraih oleh seseorang atau sesuatu masyarakat itu merupakan jaminan kecintaan Allah terhadap mereka. Dan jangan kita duga bahawa yang demikian itu adalah jaminan syurga. Tengok dia orang baik.
tengok orang baik, orang soleh. Sebab tu Allah bagi hidup dia senang aja. Anak-anaknya baik je semua. Eh kan, tengok retanya melimpah ruah aja kan. Tengok, masa tengok orangnya baik. Sebab tu Allah jangan duga itu adalah satu bentuk nikmat yang Allah bagi, kemudian kita rasa nak juga macam tu. Kita harus ada sifat hati-hati. And kerana nikmat yang Allah bagi itu bukan jaminan syurga. Kita khawatir itu menjadi satu persoalan yang besar ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan sebab itu betapa pun banyak limpahan nikmat Allah di dunia, itu sama sekali bukan bukti bahawa di akhirat pun akan demikian. Wahai Bani Israel, ingat nikmat yang aku berikan, tapi ingat wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ingat dekat sana nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita juga kalau boleh belajarlah tentang sifat. Saya sebutkan tentang sifat setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harta apa sifat dia? Rezeki apa sifat dia? Nikmat beragama apa sifat dia? Itu semua ada sifat-sifatnya itu. Maka kita belajar macam mana sifat setiap nikmat yang Allah berikan itu, dan itu menjadikan kita agar insya-Allah lebih berhati-hati. Kerana kita khawatir nikmat yang Allah bagi itu, yang kita rasa itulah satu benda kebaikan, tapi rupanya itu adalah satu bentuk istidraj. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naktafi bihadzal qadar. Saya fikir itu dahulu untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama. Saya mohon maaf, perlu diawalkan sedikit, iaitu pada 7.45 kita bermula pada Ramadan ini, dan insyaAllah kita tamat 8.45. Kita doakan sesama kita agar diberikan kekuatan, terus sihat insyaAllah, dan terus diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Kita dah hari yang ke-10. Moga-moga hari ini kita sudah beriltizam untuk lebih pecut dengan sangat laju. Kalau biasanya Ramadan ni dan nak ujung-ujung orang akan pecut ke tempat lain, tapi kita tak nak dan itu berlaku lagi. Harapnya Ramadan ini kita pecut untuk terus dengan amal soleh, dan kita doakan kesihatan untuk sahabat-sahabat kita, guru-guru kita serta semua orang insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kembali kepada Tuan Hakim kita. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okay. Mungkin InsyaAllah pada minggu depan kita akan bersambung lagi sama Ustaz pada waktu dan hari yang sama. Okay. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz sihat insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz